Halo guys, welcome back to my channel Seto Chick. Oh, oke, kali ini saya akan melanjutkan part 8 atau bagian ke-8 dari Paper Mario King The Origami King, oke? Dan bagi kalian belum melihat part yang ke-7, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome and enjoy my video. Oke, di part sebelumnya kita sudah tengah mati ya perjalanan ke Overlook Tower, banyak rintangan. Rintangannya juga gak main-main ya guys, kalian bisa mati kalau gak cekatan ya. Oke, kita sudah di bagian atas dari Overlook Tower. Kita simak aja apa yang akan terjadi. Wah, ini kan pusatnya. Segelnya itu adalah segel si ikonnya kakaknya si Olivia ya. Oke, the streamernya, oke, alias pita merah lah. Oke, kita sudah ada di pita merahnya ini. Apa yang akan kita lakukan? Oh, kita sundul. Nothing happen. Wah, nggak ada apa-apa kalau kita sundul. Kan. Itu kan banyak rintangan yang nggak jelas tuh. Makin di atas makin banyak rintangan. Wow. Apa itu? Wih. Kumpulan misil dari pensil, color pensil ya, ke misil maestro. Oke. Akankah ini boss battle, teman-teman? I'm gonna give you an art a lesson for free. Whoa. Okay. Let's go. Legend of Stationery. Okay, kita akan lawan ini ya, pensil warna ini ya. Okay. Let's go. Kita akan lawan boss battle or pensil. Color. Hey, look at that. Yes. I know. Kita akan Waduh, chip. Sekarang kita akan gunakan Magic Ball Arm. Amam nih. Cos. Pusing dan kamu pusing. Kita pusing ini kita akan pusing. Kita awankan dulu.
Usahakan tag. Oke, teman-teman. Let's go. Akan hammer ya. Aman tuh. Oke. Kena. Oke, kita akan tutup kembali ya. Oke. Mau kita harus tajik. Baru kita ini. Oke, kita kan. Aduh. Nice. Bahaya ini teman-teman. Bos yang paling bahaya. Bagus. Wah, ini. Tuh. Oh, bisa. Hoki. Hoki teman-teman. Wow, hoki banget ini. Oke. Nih, mam, makan misilmu sendiri ya. Muter-muter kan, pusing kan? Oke, teman-teman, kita akan. Oke, dia akan ke situ. Oke. Wah, terlalu dekat ini. Gak apa-apa deh. Jadi teman-teman, critical.
Gak apa-apa lah. Tutup kembali di pas ya di sini kita akan taruh aku bisa kayak kalau gini berapa bisa poni. Oh ya, oke, okay. Yes, oke, dapat darah dan kita tutup lagi. Umpan kali ini teka-tekinya gampang. Let's go, kita akan tutup. Nih, mamam nih. Dor. Pusing kan? Oke teman-teman, kita akan yalah, kita on-kan dulu magic circle-nya, lalu kita akan pakai, kita akan hammer, hop, nih, mamam, kita block, nice. Wah ini bahaya nih, main borol ini. Yes. Pasti bisa berpikir. Oke teman-teman, kita akan paskan dulu. Wah dipermudah lagi kali ini. Thank you. Oke, yes. Oke, mamam nih ya. Magic circle on. Grab and close. Oh, lulu. Gak bisa. Wah. Gak apa-apa. Aduh. Loh, aduh, itu di apa nih ya pas magic circle on ya? Aduh, lain ya? Oh my god. Untuk tadi di oke teman-teman, it's gonna sound crazy but this and grab on. What grab? Coba ya, coba ya. Okay.
di grab ya tadi. Grab mamam nih, mamam mamam. Vitality, yay, menang guys. Bicara ya, keren dan wajib main Paper Mario The Origami King, wajib sudah. Oke, kita akan melepaskan pita ini dari tower ya. Kita grab grab checkernya, putar. Segelnya hancur. Oke, pita merah, bye bye pita merah. Masih ada pita biru, hijau, kuning. Congratulations, mantap. Congratulations. Oh, dapat apa ini? Max confetti increase. Oke. Okay. Maksimum confetti kita bertambah, teman-teman. Kita bisa sepuluh sebanyak mungkin. Saving. Oke okay guys, thank you for watching. Ya, kali ini kita benar-benar menghadapi bos yang luar biasa sulit ya. Kalau kalian gak pinter-pinter tahu taktiknya gimana ngelakannya, di pusing ya. Oke, okay, see you on next video di next petualangan berikutnya dari Paper Mario The Origami King. Stay tune terus di channel Setu Cikpao. Bye bye, Setu Cik. Oh.